Hai para fans Asia Lovers dan I Think Licious, dimanapun kalian berada, ada dua kabar sekaligus dari Ayu Ting Ting dan Syahir Seh siang ini. Sebelum Mimin melanjutkan ke info selanjutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ting Ting TV. Channel ini akan membahas kabar-kabar terbaru terupdate seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Seh. Mengawali kabar pertama, Mimin akan suguhkan dari Sri Yuyun 1406 ya. Ia mengunggah postingan Jegar atau biasa disebut dengan Jessica Iskandar ya. Jessica Iskandar adalah sahabat terbaik dari Asia yang tahu segalanya tentang hubungan Ayu Ting Ting dan Syahir Seh. Di sini Mimin akan membahas Insta Story dari Jessica Iskandar ya, yang saat ini tengah berada di Villa Bali. Hal yang paling menarik yang Mimin angkat di video kali ini atau di kabar kali ini, yakni di IG pribadi Jedan memperlihatkan kepada kita para fans Ayu Ting Ting ya, tentunya ia sangat setia dan sangat sayang terhadap Ayu Ting Ting. Apalagi ketika ia di villa di Bali tentunya ya, Jedar tidak henti-hentinya memutar lagu Sambalado milik Ayu Ting Ting. Di sini adalah sahabat sejati dan sahabat terbaik Ayu Ting Ting. Jedar ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa ia sangat sayang terhadap sahabatnya Ayu Ting Ting ya. Karena semenjak Ayu Ting Ting di swab test ya, Ayu Ting Ting jarang sekali terlihat di TV dan IG pribadinya. Itupun Ayu Ting Ting meng-up foto-foto lamanya di IG pribadinya ya. Dan ini merupakan rasa rindu atau obat kangen daripada Jedar untuk Ayu Ting Ting ya. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Ada Sri Yuyun 1406, ia menuliskan komentar, "Siap-siap Bunda Asia, instory Neng Depok, ada yang lagi kangen nih dua sahabat Ayu Ting Ting dan ini Jedar. Yang lagi di Villa Bali, Jedar adalah sahabat terbaik Asia yang tahu banyak tentang hubungan, yang paling setia, kadang juga suka bocor mulutnya. Hehehehe, makasih ya, say." Itu adalah komentar dari Sri Yuyun 1406 ya. Dan di kabar kedua ada postingan, yakni dari fans India ya. Wah, jauh banget ya, fans India ternyata ngefans sekali dengan idola kita Ayu Ting Ting. Kita turut bahagia ya. Jauh-jauh pasangan suami istri ini rupanya ngefans sama idola kita Ayu Ting Ting. Di sini terlihat ada unggahan dari Nur Mama ya. Ia memposting atau mengunggah postingan ketika Ayu Ting Ting dan Syahir Seh berada di acara Facebookers ya. Dan fans India ini menontonnya dengan penuh bahagia ya, karena ia ngefans sekali dengan idola kita Ayu Ting Ting. Dan dari postingan tersebut, Nur Mama pun mengomentari ya, "Orang India aja banyak yang suka sama Ayu, love love, repost Olive 4354, ternyata orang India juga suka Facebookers yang segmen Ayu Ting Ting Syahir Seh." Ada juga Edi Susanto 55, "Iya betul bun, ini orang India, suami istri suka banget sama Ayu dan banyak orang India yang ngefans sama Ayu." Wah, kita turut berbangga ya, orang India aja ngefans sama idola kita Ayu Ting Ting, apalagi kita orang Indonesia tentunya bangga dengan Ayu Ting Ting. Kita doakan saja ya, semoga Ayu Ting Ting dan Syahir Seh segera go publish. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Seh bersama Ting Ting TV. Sekian, terima kasih, wassalam.